orang mempunyai pengalaman sendiri-sendiri dengan Islam. Punya pengalaman spiritual, punya pengalaman kultural, juga punya pengalaman sendiri di dalam membaca, menafsirkan sumber-sumber otoritatif Islam. Menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis. Nah, pengalaman-pengalaman itu adalah Islamku. Tetapi orang tidak boleh berhenti di situ. Jangan hanya melihat Islamku saja. Kita berhidup dengan banyak orang, dengan ada orang yang ada di kanan kiri kita, yang dia juga punya pengalaman sendiri, punya wawasan sendiri, punya pendapat sendiri. Nah, itu Muslim Islammu, berislam menurut kamu, dan itu nggak apa-apa. Nah, jangan dipertentangkan antara Islamku dengan Islammu itu, yang dicari adalah perbedaan-perbedaan, tapi itu harus kita rangkum menjadi kekayaan, dan itulah Islam kita. Di mata Gus Dur, karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan dengan derajat yang sama, tolong manusia jangan mengkerdilkan. Gus Dur sangat alergi sekali terhadap diskriminasi atau pembedaan oleh siapapun terhadap siapapun.